Welcome to my channel, Marul Gamestone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Maru Gamestone. Buat teman-teman nih yang pengen banget nih support channel saya dan suka banget nih dengan video saya ini, jangan lupa ya untuk di like, di share sebanyak-banyaknya, dan teman-teman bisa komen ya, atau teman-teman juga bisa kasih kritik dan sarannya sama saya ya. Terus teman-teman juga jangan lupa ya untuk di subscribe dan aktifin tombol loncengnya, notifikasinya aktifin all atau semuanya gitu ya. Nah ini teman-teman bisa lihat saya pakai di jari si batu ini kayak gini ya. Ini batunya wasapir, langsung to the point aja deh soal si batu ini. Gak pakai berlama-lama lagi. Ini si batunya, ini nama batunya sih ya natural wasapir ya. Teman-teman juga udah bisa lihat ya. Gimana sih si batu ini, karena memang warnanya ini memang white ya, putih gitu, bukan warna yang lain gitu. Kelihatan memang kelihatan putih, jadi dia wasapir ya. Nah kebetulan memang si batu ini belum ada hasil labnya. Dan teman-teman jangan takut, jangan khawatir ya, ini saya jamin batunya natural, jadi jangan takut. Jadi teman-teman kalau minat batu ini langsung aja deh hubungi saya. Si batu ini estimasi sih 4 karat dengan harganya sih 15 juta. Ya worth it lah dengan harganya seperti itu dan bisa dinego juga. Ini batunya saya pakai di jari manis saya seperti ini. Kegambar ya si batu termasuk udah besar ya, dimensinya juga gede juga nih. Si batu memang kelihatan kayak gini ya, walaupun dia wasapir tapi ya seperti inilah penampakannya. Kelihatan masih bagus juga, kelihatan masih enak juga dipakai di jari ya, seperti ini gambarannya ya kan. Teman-teman mungkin bisa miliki si batu ini buat jadi pakaian sehari-hari juga gitu kan. Selain batu blue sapir, yellow sapir, atau orange sapir, atau pink sapir. Nah ini varian warna lain yang teman-teman mungkin bisa menjadi koleksian atau buat pakai ganti-ganti gitu sehari-hari gitu kan. Dan teman-teman bisa lihat ringnya juga memang udah lama begini gitu, jadi wajar ya emang ini barang jadul, barang lama dan disimpan aja gitu. Dan memang belum ada hasil lab selama saya jual batu gitu ya, jarang gitu udah ada hasil lab, emang mentahan gitu ya, memang gak ada labnya gitu ya, seperti ini gitu. Dan udah diringin ya seperti ini. Kalau teman-teman mau ring kayak gini juga gak masalah, atau mungkin bisa ganti. Kalau mau ini tinggal saya resize, atau teman-teman nanti bisa saya kerumin lagi kalau sudah deal dengan harga. Harganya ini 15 juta dengan 4 karat seperti ini, sepertinya ya masih worth it juga sih. Dan si batu masih ada inklusi atau serat-seratnya. Nah teman-teman bisa lihat kan, ini masih kelihatan ada serat atau inklusinya si batu ya kan. Ya beginilah kondisinya si batu ini, saya nggak mau tutup-tutupin dan sengaja pula ya saya kasih tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.